Ger. Sobat Ambyar, masih pada inget gak sih sama sosok penyanyi cilik satu ini? Ya, Giovanni Tambunan, yang kerap menghibur kita pada zamannya. Setelah sekian lama menghilang dari belantika musik tanah air, baru-baru ini Giovanni mengatakan bahwa dirinya sempat mengalami depresi loh. Pas balik ke dari New York terus ke Jakarta tuh memang sempat nyebutnya aku agak gak enak, kayak aku dinyatakan depresi. Luka-luka hilanglah luka. Ya ampun, Giovanni, gimana sih kabarnya sekarang? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita tanya langsung yuk hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger! Baik-baik saja. Giovanni Tambunan di Pagi-Pagi Ambyar. Selamat pagi, selamat datang. Lihat kamu tuh, aku tuh senang banget, gemoy. Dari zaman kita kecil ya, sampai akhirnya kita penasaran kemana Giovanni selama ini ternyata. Gak nyangka loh aku kamu Giovanni, tadi pas dari pintu kata aku pas JR, siapa ya benar? Oh ternyata. Giovanni, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Tadi sempat diceritain tentang perasaan kamu, kekalutan kamu, depresi. Diagnosa itu datang dari ahlinya kan? Iya. Sebelumnya apa yang kamu rasakan? Sebenarnya sih prosesnya panjang kak, karena aku nggak pengen nerka-nerka sendiri juga sih. Yeah. Jadi emang awalnya tuh aku pas balik dari New York kan karena sempat COVID gitu kan, jadi sempat beberapa mimpi aku di New York tuh hilang aja gitu, jadi gone gitu. Jadi aku harus balik ke Jakarta, terus banyak semua hal yang aku udah rencanain tuh hancur aja gitu. Terus itu udah mulai tuh kak, kayak mulai kesedihan-kesedihan itu udah mulai muncul, yang akhirnya aku gak bisa ngerasain apa-apa. Aku gak bisa ngerasain senang, gak bisa ngerasain sedih, gak bisa ngerasain takut. Jadi literally kayak zombie aja gitu kak, ya literally gak bisa ngapa-ngapain. Aku bener-bener kayak makan aja tuh kayak maksudnya ya ada aja gitu. Terus biar aku bisa ngerasain tuh, sometimes aku suka kayak maksain makan banyak banget supaya aku bisa ngerasain sesuatu gitu. Aku bahkan sering ngegaruk diri sendiri, apa segala macam, karena aku gak bisa ngerasain apa-apa gitu. Sampai segitunya. Berapa lama kamu merasakan itu sampai akhirnya kamu memutuskan untuk pergi ke ahlinya? Karena aku udah mulai ada pemikiran-pemikiran buruk. Ya itulah ya. Misalnya? Suicide thoughts. Jadi karena sempat ada pemikiran gak baik, jadi aku ngerasa kayak I think it's time buat nyari pertolongan gitu. Tadinya aku mikir kayak ah udahlah paling sedih-sedih biasa aja ya karena mimpi gak kecapai aja gitu kan. Tapi karena udah ada pemikiran buruk itu akhirnya aku datang ke dokter. Tapi Giovanni ketika kamu tahu kamu punya rasa itu, kamu pernah kayak nyari penyebab paling dalam yang satu aja itu sebab apa? Utama. Sebab utamanya. Biasanya kan kita suka gitu ya, kita suka lupa gak itu tahu kan penyebabnya. Putus asa tadi, udah putus asa. Ya tapi kan putus asa itu ada lagi penyebab dasar. Barangkali ada trauma di masa lalu. Misalnya karena sebel sama apa gitu. Atau benci karena pernah dibully. Atau ekspektasi dari orang lain di masa lalu. Sebenarnya kalau menurut dokter aku pribadi itu lebih karena numpuk sih kak. Jadi emang dari kecil. Kebetulan aku kan di dunia hiburan udah dari kecil banget kak. Yeah. Dan aku tuh orangnya nurutan gitu. Jadi kalau zaman kecil kan mungkin pada saat anak kecil lain misalnya main atau apa segala macam, aku harus syuting, harus nyanyi apa segala macam. Sedangkan kayak kita sebagai anak kecil kan sebenarnya ada rasa-rasa yang kayak lagi sedih dimarahin guru atau lagi pengen main sama teman-teman, ya, tapi aku nggak bisa karena aku tetap harus profesional, tuntutan pekerjaan dan segala macam. Jadi mungkin itu numpuk terus. Nah terus pas gede juga ada kemarahan pada saat SMA aku dibully dan lain-lain gitu. Jadi kayak semuanya numpuk lah. Ibarat gelas penuh oleh air sampai akhirnya meluber kemana-mana. Betul. Tapi kita mau kasih lihat yang satu ini nanti kamu boleh klarifikasi. Banyak doa sujud. Oh iya lagi. Sempat depresi karena luka masa kecil, mantan penyanyi cilik Giovanni Tambunan bantah jadi korban eksploitasi anak. Bantah jadi korban eksploitasi anak, tanggapan kamu?
Sebenarnya gini sih kak, karena kalau aku dieksploitasi enggak, karena basically aku juga senang pada saat ngelakuin ya. Cuma kan ya namanya anak-anak kan tetap pengen main sama teman-teman juga gitu. Itu itu aja sih sebenarnya. Punya pertemanan di sekolah dan segala macam gitu. Jadi aku ngerasanya kayak mungkin kalau eksploitasi enggak sampai sih, karena sebenarnya mama sama papa tuh bener-bener mengutamakan pendidikan aku. Sangat mengutamakan pendidikan aku. Cuma ya problemnya itu karena banyak aku akhirnya banyak gak masuk dan segala macam. Akhirnya banyak yang terlewat, pelajaran. Karena kan kita tuh sekolah basicnya bukan cuma belajar edukasinya doang gitu. Tapi ada pertemanan di situ, ada organisasi di situ. Sedangkan aku banyak melewatkan hal-hal tersebut, itu aja sih. Kalau dari segi Ustadz melihat dari masalah yang dipunya sama Giovanni, menurut Ustadz gimana? Karena semua orang pasti punya masalah ya Ustadz ya, apalagi dengan masa lalu, ada trauma, luka dan segala macam, bagaimana menghadapinya Ustadz? Jadi ada persoalan dalam setiap diri manusia ini yang gak bisa diselesaikan oleh otaknya, yang gak bisa diselesaikan dengan duitnya, tapi perlu hati. Nah, ini perlu dekat dengan Allah ya kalau kita Muslim. Kalau agama lain tentu dia harus banyak ketuhannya, harus sembahyang. Kalau yang Kristen ke gereja, yang Hindu dia ibadah ritual dengan cara dia. Jadi spiritual inilah obat dari semua penyakit. Ini kan penyakit nggak bisa terdeteksi secara medis kan pikirannya yang kena kan. Nah, jadi kalau ada orang datang ke aku paling suruh dia sholat. Tombol hati itulah ya Ustadz ya. Karena kalau kita yang Muslim ya ada masalah besar, sebetulnya kita perlu merendah aja. Kita nih tongkat garingan nih, tapi kalau dipegang terus satu jam, stroke tangan kita. Betul. Udah taruh aja. Iya, mestinya udahlah jangan dipegang terus, jangan ditahan terus. Jadi banyak bersyukur. Betul. Kalau ada keinginan yang gak terpenuhi bersabar. Ya. Sebetulnya syukur dan sabar itu sama aja. Syukur itu akan mengangkat derajat kita, sabar menggugurkan dosa. Itu kalau orang yang beragama kayak yakin gitu. Betul. Jadi dan pada akhirnya juga kita sekali lagi mengingatkan untuk Sobat Ambiar bahwa tidak ada salahnya juga untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater. Karena ketika kita merasakan kita butuh bantuan itu artinya alarm dalam tubuh kita atau pikiran kita menyala. Ya artinya itu adalah hal yang baik karena kita mencari tahu apa yang terjadi dan bagaimana cara memperbaikinya selain ikhlas dan juga sabar secara keagamaan. Tapi buat Giovanni gimana pun pencapaian kamu sekarang, pernah kemarin kuliah di Amerika Serikat, dan kita juga tidak akan pernah melupakan Giovanni yang merupakan penyanyi cilik di era 90-an. Kita mau kasih lihat aksinya Giovanni saat itu. Masih ingat Sobat Ambiar, kita lihat dulu ya. Coba nyanyi dong, Bang Bing Bung Yo, udah gede gini kayak gimana ya? Iya, tapi sebentar, ketika kamu melihat video klip kamu waktu kecil, apa dalam pikiran kamu? Apa ya, pengalaman yang gak bisa dimiliki banyak orang aja sih, Kak. Betul. Iya, karena apa ya, yang namanya jadi public figure tuh sebenarnya antara berkah dan juga curse juga gitu. Itu punya cili kesukaan aku loh. Yang kamu kangenin dari masa kecil tuh apa sih? Sebenarnya jalan-jalan sih gak sebenarnya karena aku suka jalan-jalan basicnya. Kebetulan kalau pas aku dapat privilege saat jadi public figure, aku bisa keliling-keliling kota. Indonesia bahkan sampai ke luar negeri juga untuk nyanyi gitu. Aku menurut aku itu. Tapi kenapa gak kamu terusin? Kamu malah banting setir ke industri fashion kan, jurusannya di Amerika fashion design kan? Iya betul. Kenapa? Aku soalnya ngerasanya kayak sebenarnya nyanyi tuh aku senang tapi hobi gitu loh kak. Kalau passion tuh sebenarnya di dunia seni gitu. Jadi lukis, fashion itu tuh menurut aku lebih suka lah, lebih fokus lah gitu. Oke, kalau sekarang fokusnya lagi kemana? Sekarang sih masih ke lukis dulu kak, karena aku tanggal 31 nanti bakal ada pameran di Jakarta. Oh, wow, good luck. Pameran lukisan ya, kita baru tahu ternyata kamu melukis juga. Iya, kita dapat lukisan juga nanti loh. Ya, beli dong, itu kan menghargai karya orang. Hei, kalau emang itu aku minta gratisan. Eh, Dewi itu beli lukisan. Iya. Gua beli, emang lu pikir lu minta-minta mulu? Ya, kalau bisa gratisin apa enggak. Giovanni, total lukisan yang kamu ciptakan sampai dengan sekarang sudah ada berapa? Belum banyak sih, Kak. Mungkin sekitar, ya puluhan sih, mungkin 20-30-an. Nanti kalau kita...
bisa dilukis. Apa, lebih ke apa lukisannya? Pemandangan. Aku semi surrealis. Oh, surrealis. Gitu, sebenarnya oh, okay. Sebenarnya lukisan aku tuh waktu itu dokter aku cerita kayak pada saat kita penyembuhan segala macam, kita harus ngelampiasin apa yang kita rasain. Temen aku kayak kamu, dia jago ngelukis. Oh iya, apa? Ngelukis alis. Gimana sih di sini? Coba ya. Bang Bing Bung Yo. Oh, koplo, kita, koplo ya, koplo. Kita mau nantang Giovanni untuk menyanyikan lagu koplo anak-anak pada masanya. Bang ini, Bing Bung Yo yang itu enggak, ya? Enggak, lagu dia waktu itu ada yang hits juga waktu itu. Oh, iya. Ya, yang rungkat kan, rungkat ya. Enggak, Gala Bunga Matahari aja. Eh, sini dong Tia, sini juga lagunya buat Tia, sini ya. Ayo buat dong, Tia, sini kita nyanyi sini juga dong. Sebagai 90s baby. Gala Bunga Matahari, ini lagu yang begitu dalam yo sekali. Bukan cuma buat Sobat Ambiar, termasuk juga Tias Mirasi. Di pagi-pagi Ambiar, Giovanni dan juga Tias Mirasi. Ya, Gala Bunga Matahari. Gak apa bareng. Awas main. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Ayo dong. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi, kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban, hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang dia memang suka bercanda? Mungkinkah